Tersebutlah di negeri Baghdad ada seorang saudagar yang sangat pelit. Dia adalah tetangga Abu Nawas. Padahal kekayaan hartanya sangat berlimpah. Akan tetapi ia enggan bersedekah meskipun hanya sedikit. Rumahnya yang megah dan mewah berdiri kokoh di antara rumah-rumah kumuh milik tetangganya. Namun demikian, orang itu tak punya rasa belas kasihan. Ia justru memandang sebelah mata melihat kondisi para tetangganya yang hidup dalam kemiskinan. Abu Nawas yang tidak suka perilaku tetangganya yang bakhil itu berniat untuk mengerjainya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas pergi ke rumah orang tersebut. Sesampainya di depan gerbang rumahnya, ia berteriak mengucapkan salam. "Assalamualaikum, izinkan saya masuk." Mendengar ada teriakan dari luar, tuan rumah mendekati gerbang rumahnya. Ternyata yang datang adalah Abu Nawas. Ia pun langsung menyambutnya dengan ramah. "Waalaikumsalam, Abu Nawas. Silakan masuk. Tumben kamu main ke rumahku," ucapnya berbasa-basi. Setelah diajak masuk ke ruang tamu dan dipersilakan duduk, Abu Nawas pun berkata, "Maaf tuan, saya ada sesuatu yang penting yang ingin aku bicarakan." "Memangnya apa itu, Abu Nawas?" tanyanya penasaran. "Begini tuan, saya ingin membuat pengakuan. Saya telah mencuri ayam dan saya ingin bertobat. Maafkanlah dosa saya tuan," ucap Abu Nawas dengan nada memelas. "Wah, kalau itu saya tidak bisa mengampuni dosamu, Abu Nawas. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya," balas tetangganya. "Lalu apa yang harus aku lakukan dengan ayam curian ini tuan?" tanya Abu Nawas kembali. "Kembalikanlah ayam itu kepada pemiliknya, Abu Nawas," jawab tetangganya. "Oh begitu ya, maukah tuan mengambil ayam ini?" pinta Abu Nawas. "Tidak Abu Nawas, saya sudah bilang, kembalikan saja kepada pemiliknya," ucap tetangganya menegaskan. "Jadi tuan benar-benar tidak mau menerima ayam ini?" tanya Abu Nawas sekali lagi. "Sekali tidak, ya tetap tidak Abu Nawas," jawab tetangganya mulai emosi. "Benar nih, tuan tidak mau?" tanya Abu Nawas memastikan. "Iya betul Abu Nawas, saya tidak mau," jawab tetangganya. "Lantas bagaimana tuan, kalau pemiliknya tetap bersikeras tidak mau menerima ayam ini?" tanya Abu Nawas kembali. "Begini saja Abu Nawas, kalau misalkan si pemilik ayam bersikeras tidak mau menerima ayamnya, kamu bawa pulang saja ayam itu dan rawatlah baik-baik," balas tetangganya. "Oh, baiklah tuan, terima kasih atas sarannya." Kemudian Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan membawa ayamnya. Sementara tetangganya masuk ke dalam rumah. Dan setelah masuk ke dalam rumah, betapa kagetnya ia melihat ayamnya hilang satu. "Kurang ajar Abu Nawas, ternyata yang ia curi adalah ayamku," kata tetangganya dalam hati. Dan esok harinya, tetangganya itu mendatangi rumah Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, yang kau curi ternyata ayamku ya? Sini cepat kembalikan," pinta tetangganya. "Oh tidak bisa, Anda sendiri yang telah memberikannya kepadaku. Kan sudah berulang kali aku menawarkan agar Anda mau menerima ayamnya. Tapi selalu Anda tolak. Lalu Anda menyarankan untuk kubawa pulang. Dan lagian ayamnya juga sudah kupotong dan kujadikan hidangan ayam goreng," ujar Abu Nawas. "Awas kamu Abu Nawas, akan kubalas perbuatanmu nanti," kata tetangganya penuh emosi. Ia pun lalu pergi meninggalkan rumah Abu Nawas.